Boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadabina tabi'ina lahum bihsan ila yaumiddin. Thumma ila ru'ya baina mahatina adadina jaddatina. Wal jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya min amat. Syai'un lillah lahum al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nari kita punya lecture yang terakhir tentang topik ini, hati yang tenteram. Dan minggu depan insyaallah hari Sabtu seterusnya saya akan insyaAllah mendalami perkara tentang makrifat ni. Lebih mendalam lah. Jadi kita kupas daripada permulaan dan seterusnya lah. Lagi mendalam lah. Mungkin dalam syarahan-syarahan seminar yang saya cover 30%, yang ini tambah lagi 70%. Lebih mendalam, lebih terperinci insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kalau you nak betul-betul faham, jangan miss kelas lah. Kalau miss, saya malas nak ulang, fed up. Pasal dah terperinci kan. Kalau satu jam dah berapa banyak isi dah. Kan? Kalau you terlepas nak balik semula, leceh kan. Dari permulaan kita start. Jadi, you boleh faham lebih mendalam lah tentang ini. Kalau yang mau lah. So, insyaAllah minggu depan ke atas, beritahu dengan member semua, syarahan akan berubah minggu depan. Ini penghabisan yang kita akan mengajar. Saya akan mengajar lebih terperinci tentang perkara-perkara ini lah. Dan mungkin dah tak ada nazam, ni hari last nazam. Kalau nak apalkan lagunya, apal sekarang. Kalau tidak, tunggu nanti kita dah bikin recording dekat Semarang. Kalau ready, nanti insyaAllah boleh beli. InsyaAllah. Hati yang tenteram ini, bila kita sudah ada ilmu, kita sudah faham, pasal ada dalam firman Allah, kalau tidak tahu, tanya pada orang yang berilmu atau orang yang mengetahuinya. Kita sudah faham yang semua yang berlaku itu sudah tertulis di mana? Sudah tertulis. Bila dia tuliskan, bila dia firman kun, semua sudah siap dah. Ini kita mau yakin. Kita tak boleh sekejap yakin, sekejap tak yakin. Ini tak boleh lah. Ini dah jadi rukun iman ke-6. Takdir untung baik dan jahat daripada Allah Subhanahu Taala. Takdir, qada dan qadar itu. Kita mesti terima. Kita boleh terima tanpa kekhawatiran dan yakin dengan betul, hakul yakin. Kita berdiri yang besok matahari keluar. Dan kita tidak langsung fikirkan kalau matahari besok tak keluar bagaimana. Ataupun malam hari kita ramai-ramai duduk tunggu nak tengok matahari keluar ke tidak. Sampai pagi, keluar, hore, balik. Besok tunggu lagi. Macam nak tengok orang tengok tendang gol kan, penalti nak. Gol ke tak gol? Gol, begitu. Matahari keluar, yee, balik. Oh, besok. Tak ada. Pasal kita yakin keluar. Kita yakin sudah dituliskan. Kita tidak merasa gundeglana.
Kalau betul lah gasak dia gunda kelana lah. Kan? Kita tak rasa worried. Eh? But juga kita bangun pagi. Kita tak terfikir yang mata kita terbuka ni tak nampak. Buka mata tak nampak buta. Tidak terfikir. Yakin yang kita buka mata nampak. Yakin yang kita pasang telinga dengar. Yakin kita buka mulut ngam. Mana? Boleh makan. Ini mah kita tidak sangsi dengan Allah SWT. Kita yakin ini semua mesti berlaku. Kita boleh berjalan, kita boleh goyang tangan. Kita pun tahu kita tak menguruskan hutan-hutan. Kasih makan hutan belantara. Haiwan-haiwan. Kita boleh terima. Kita tengok haiwan kasih makan pada anak dia. Dan kita kata Allah yang memberi rezeki. Tapi kita beri anak kita beri. Kita tidak nampak. Yang saya nak tekankan, semua dah dituliskan. Apa pun, kertas-kertis pun sudah dituliskan. Jangan kita risau. Bila ini kita sudah boleh memahami dan menghayati, kita dah tak ada khawatir tentang hari esok. Hari esok pasti berlaku. Sama ada kita suka tak suka, akan keluar matahari, akan kita hidup sehari lagi. Hidup mengikut yang sudah dia tuliskan. Jadi apa yang akan berlaku lagi seminit tu? Karena kita sudah tahu sudah dituliskan, kita tak boleh tak rasa gentar. Kalau mati matilah, hidup-hiduplah, rugi-rugilah, kaya-kayalah, sudah dituliskan. Cuma kita terima, redah dan puas. Kerana kita yakin semua itu ada hikmah. Kerana dia Tuhan yang maha bijaksana. Tak ada satu pun dia buat sia-sia. Semua ada hikmah. Walau hilang satu tangan, hilang satu kaki, hilang mata, hilang pendengaran, hilang yang dikasih, ada hikmah. Karena Allah Maha Bijaksana tidak boleh membuat sesuatu sia-sia. Jadi dia punya pelan tu, bila dia firman kun tu, berjalan dengan teguh, dengan tiada perubahan. Kalau dia merubahkan pelan dia, dia tidak bijak. Jadi pelan induk dia, Lauh Mahfuz tu, tidak ada perubahan. Yang kita ingat kita merubah, itu pun sudah ada dalam pelan. Kalau tidak ditulis dalam pelan pun kita tak boleh ubah. Oh, aku usaha, aku berjaya, itu ada dalam pelan. Kita usaha, kita berjaya. Semua tu sudah ada di dalam. Sebab itu dia punya Lauh Mahfuz teguh. Itu pasal saya membawa anda melihat ataupun muhasabah keadaan dunia ini. Supaya dapat memandang jauh arah ummah Islam di dunia ini. Kerana banyak dahulu kekhawatiran, kebingungan ke mana umat Islam menuju arah tujuan kita. Kita ramai tapi lemah. Kita ramai tapi tertindas. Kita ramai tapi diperbodohkan. Begitu dikatakan kita seperti buih di laut banyak. Tapi tak ada kekuasaan. Lemah. Kemana arah tujuan ummah? Itu pasal saya sudah bawa anda ke hadapan, menunjukkan kita akan naik ke atas. Dunia akan menjadi dunia Islam.
bangsa-bangsa kafirun akan hilang di dunia ini kerana demografi. Seperti kita tengok Firaun punya kaum dah hilang. Greece lama dah hilang. Roman lama dah hilang. Bangsa-bangsa yang lama-lama yang kuat habis hilang. Begitu juga dengan demografi, kerana Allah berjanji Dia tidak akan musnahkan umat Muhammad seperti umat-umat dahulu. Tapi yang tidak beriman, Dia hilangkan melalui demografi. Akhirnya seperti yang dibuat penilaian oleh Kerajaan Jerman, Kerajaan France dan Vatican Rome Kristian, setuju yang dunia ni 50 hingga 100 tahun menjadi dunia Islam. Di situ baru datang sistem khalifah dan di situ datangnya Imam Mahdi dan seterusnya. Bagaimana kita dulu kalau nak pergi Johor 7 hari, pergi Terengganu boleh jadi sebulan kau berjalan kaki. Sekarang kita berjam saja. Kalau dulu orang dulu tak terfikir yang boleh kita pergi ke England 3 jam, 4 jam. Tak terfikir. Begitu juga zaman kita boleh jadi sekarang belum terfikir yang kita akan hidup di bumi-bumi di atas. Tapi masa sudah sampai. Dalam Al-Quran Allah SWT tekankan, aku buka pintu-pintu langit. Naiklah tapi dengan tenaga. Naik. Disuruh naik. Ada kekayaan di atas. Dan Allah sengaja masukkan cerita Zulkarnain menunjukkan ada jalan untuk kita pergi ke angkasa lepas. Dan Allah jadikan contoh tauladan Isra' dan Mi'raj. Terutama Mi'raj menunjukkan Rasulullah pun melintasi angkasa lepas. Ini semua petunjuk di arah tujuan umat. Tapi saya yakin insyaAllah sebelum kita meneroka di atas dan tinggal di atas, umat dunia, umat dunia ini semua akan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kejatuhan nisbah kelahiran orang-orang kafirun tak dapat dibendung lagi. Di sini Singapura 20 tahun dari sekarang 50% orang-orang Cina akan hilang di sini. Begitu. Jadi kalau kita dah tahu arah tujuan umat, jangan kita khawatir tentang pergolakan di dunia ini. Semua mengikut plan induk Allah. Tentang Arab Spring atau Arab Lompat, Spring. Tentang apa, Occupy Wall Street, itu ekonomi. Tentang masalah dunia tentang drug, dada, maksiat-maksiat yang lain. Jangan kita khawatiri, ini semua akan dibendung. Akhirnya manusia akan jadi suci kerana kita khalifah Allah. Seperti Rasulullah disucikan sebelum baginda Mi'raj dengan air zam-zam. Begitu juga kita insyaAllah dengan sains kita jumpa cara nak menghilangkan daki-daki maksiat dalam diri kita insyaAllah. Jadi kita dah ada ilmu, dah tahu arah tujuan umat, hati mau tenteram, berpaut pada Allah. Jangan khawatir, biar berjalan Loh Mahfuz. Takdir, kita tak boleh tahan. Muhasabah diri, muhasabah keadaan. Tengok yang you belajar ini, tengok dia punya natijah. Tengok. Nampak sikit. Tujuannya tidak ke lain, akan naik ke atas.
akan kita menduduki, menakluki di atas bumi-bumi. Jadi semua perubahan yang berlaku ini menuju ke situ. So jangan kita khawatir apa berlaku dalam dunia Islam sekarang. Kecoh Libya, Tunisia, Mesir, Syria, banyak. Jangan khawatir. Ini ada sebabnya yang akhirnya akan bersatu semua, termasuk dunia-dunia bukan Islam menjadi dunia Islam. Pasal Al-Quran 1400 tahun lamanya, kira buku sejarah lama, boleh menceritakan pasal pintu langit, boleh menceritakan menembusi angkasa lepas dengan tenaga, boleh menceritakan perjalanan, satu perjalanan yang dekat atau wormhole, Zulkarnain cerita. Dan banyak lagi perkara-perkara astrologi yang diceritakan dalam Al-Quran yang baru kita mengetahuinya. Jadi Al-Quran tu bukan sebarang buku. Saintis semua akui Al-Quran ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi ini hari last saya punya lecture tentang hati yang tenteram. Jadi minggu lepas lebih kepada diri kita. Apa berlaku, kita terima dan kita berpaut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berpaut pada orang. Ingat yang kita katakan yang dari Johor dia punya duit kena pickpocket. Apa dia buat? Jalan balik Johor. Tak ada telefon orang, tak tahu dia ada Allah. Dengan Allah dia pegang, jalan kaki di Singapura balik ke Johor. Bila kamu menebal keyakinan pada Allah, kamu pegang Allah kuat-kuat, dan kamu mengatasi satu gejala, satu masalah itu, kamu akan merasa keyakinan kamu menebal pada Allah SWT. Keyakinan kamu bertambah pada Allah SWT. Dan kamu akan lebih senang berpaut pada Allah daripada manusia. Dan kamu reda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah, kalau kamu mencari dunia ketuhanan, ini dia. Kalau kamu belum ready, jangan masuk. Tak apa. Jaga ibadah, jaga halal haram, hati mau baik, mau jaga itu. Jadi orang biasa. Okay. Tapi kita nak masuk dunia ketuhanan, kita hanya berpaut pada Allah saja. Tak boleh berpaut pada orang lain. Jatuh bangun berpaut pada Allah saja. Air mata berlinang nangis pada Allah saja. Hati sayu cerita pada Allah. Seperti kita dengar khutbah Jumaat tentang Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan Nun. Dalam kegelapan tu, dia berdoa pada Allah, minta pada Allah. Siapa lagi boleh tolong? Balik pada Allah, balik pada Allah. Itu ya Allah berfirman pada Nabi Yunus, kerana engkau banyak mengingati aku, aku lepaskan kau dari perut ikan ini. Kalau tidak, sampai kiamat kamu di dalam. Ada masalah, balik pada siapa? Dan bila ada kesan, berpeluk pada siapa? Ini untuk anda yang mau masuk dalam dunia ketuhanan. Tak boleh berpaut pada yang lain. Berpaut pada yang lain tak jadi. Ya? Peluk pada yang lain tak jadi. Ya? Berpeluk pada Tok Bomo double tak jadi. Ya? Tak boleh. Berpeluk pada Allah. Hidup mati itu yang you baca dalam semayang. Inna salati wa ma yahya wa mati. Itu dia.
Berpaun. Dan you boleh rasa hati you lega, senang. Sama ada terlepas tak terlepas, lega. Kerana you berpaut pada siapa? Allah. Allah. Dan bila berpaut, boleh merungut tak? Tak boleh. Ini mulut tak boleh cabul. Diam, diam, diam. Membanyak diam. Kan? Banyak sabar, tawakal, berpaut pada Allah. Mulut mau diam. Sentiasa ingat pada Allah. Itu bagi mereka yang masuk, mau masuk dalam dunia ketuhanan. Apa yang anda pelajari di sini, bekal-bekal anda untuk travel apa? Melalui, melintasi, ya, melintasi dunia ketuhanan. Tak bolehlah yang kamu kata kamu sudah beriman sebelum kamu diuji. Saya kena berterduduk, terbaring sampai kurus. Betul. Hilang selera makan. Betul. Tak boleh makan. Kena. Saya kena su dekat 2 million lebih dong. Tak boleh makan. Firma besar punya peguam su. Tapi saya yakin saya tidak bersalah. Saya pegang kepada penghabisan mereka, batalkan mereka punya apa tu tindakan, kerana mereka setuju yang saya tidak bersalah. Kan? Tapi sebelum dia tarik balik tu, hilang selera makan tu. Ingat seluar pun kena gadai ni. Insurans cover 1 million ni kan. Lagi 1 million mana mau cari kan. Habis seluar megadai, gigi palsu ada tak? Tak ada. Tak pun kena gadai. Selera makan hilang. Nasi tu macam rasa macam apa tu pasir tu. Hilang. Pasal itu jam bila kita punya badan tu di influence apa? Dipengaruh oleh masalah tu, seleranya hilang. Cuma kita ada Allah saja berpaut, berpaut, berpaut lain tak. Itu saja. Ya, berpaut ya Allah. Kalau itu tak ada, saya ingat saya pun zeng kan. Belum jadi dah pergi reservoir, beduk reservoir. Wah, Allah jauhkan ya. Wah, hilang selera makan. Badan turun dah, badan turun. Bahawa orang putih cakap, that's not the way to be slim. Dia punya hujan ya. Kadang-kali tak ada duit nak makan. Pergi masjid India duduk berhari-hari ya. Tunggu orang kasih makan lepas maghrib. Kena sebat lagi line up untuk makan. Jalan kaki balik daripada South Bridge Road sampai ke Mangan. Tiap-tiap hari. Kerana tak ada duit. Tu jam baru start. Saya main practice. Hujan ribut pun jalan lah. Tu jam. Tapi berpaut pada siapa? Allah. Pegang. Tak lepas. Yakin kita akan jadi sabut. Kerana kita berpegang pada Allah. Saya cerita ni kerana kalau anda nak masuk dunia ketuhanan, dia punya hujan terduduk-terduduk. Kita kena. Tapi berpaut juga. Terduduk ke terbaring terlentang. Masih ke berpaut. Tak nak lepas. Berpaut pada siapa? Ah, Mina Kumari. Berpaut pada siapa? Allah Subhanahu Wa. Itu jangan lepas. Kadang-kadang kita tengok kaum Hawa dah kahwin begitu lama. Suami dapat baru punya. Ceraikan dia. Kita tengok sedih dia. Dia punya dunia macam hancur. Suami terus duduk Batam. Jadi rakyat Batam. Tak nak balik. Isteri hancur. Kesedihan tu. Kalau dia ada ni ilmu, saya rasa dia berpaut pada Allah. Jangan kita cari yang lain.
Faham tak saya cakap ni? Ini dia. Jangan lepas. Apa juga. Pegang pada Allah. Pegang. Kita ada sejarah. Masyidah. Habis. Keluarga dia dan diri dia masih berpaut pada Allah. Asia. Isti Fir'aun. Habis nyawa dia berpaut pada Allah. Ahli sihir Fir'aun. Habis nyawa berpaut pada Allah. Puteri Balkis. Habis tahta kerajaan. Berpaut pada Allah. Ada yang lebih ternilai daripada Allah? Saya tanya awak. Ada tak ada? Tak ada. Allah yang maha segala-galanya. You tak boleh gadai tu. Tak ada jual beli. Tak ada tolak ansur. Berpaut. 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 Di belakang hari. Baru you nampak. Dia punya faedah tu. Berpaut pada Allah. Ingat saya cakap. Kita Allah jauhkan. Yang seorang yang bangunan runtuh tu, terperangkap di dalam bangunan runtuh tu. Tak tahu orang di atas tahu ke tak tahu. Gelap kulita. Kan? Boleh jadi orang ke atas dah mati kena nuklear bom pun kita tak tahu. Langsung kita tak ada apa-apa. Dalam gelap tu batu semua keliling. Itu jam baru you faham. Kalau you susah nak naik, itu jam automatic naik. Sap naik. Oh, tak turun-turun pula tu. Dulu naik 5 minit, turun 1 jam. Itu jam baru kita tengok. Sap. Soal mengingati Allah. Balik pada dia. Jangan lepas. Itu saya last ni lecture yang penghabisan tu. Hati yang tenteram saya nak sikit tekankan. Pegang kepada Allah. Pegang apa. Taifun ke. Tsunami ke. Apa juga datang. Pegang kepada Allah. Biar mati. Dengan Allah. Daripada berjauhan dengan dia. Kan? Dalam nazam kita ada kan. Biar nyawaku terpisah dariku. Biar badan. Biarkan jasadku terkulai layu. Kan? Kan? Terkulai layu. Merindu Tuhan yang satu. Kan? Tu jam. Pun kalau nak. Nazam pun nazam lah pun boleh. Dalam kegelapan kena timpa rumah robo kan nyanyi. Oh, rindu. Tapi bila you nyanyi tu jam kan, dia pun maksud satu badan rasa lah. Tak ada lagi yang dapat tolong eh. Tu jam. Itu jam setiap perkataan tu bermakna. Pegang pada Allah. Jangan lepas. Kamu akan jadi sabut. Tidak akan tenggelam. Walaupun nyawa kamu hilang. Masih juga. Kamu tidak akan tenggelam di hari kemudian. Kamu akan timbul. Kalau kamu selamat di dunia ini pun timbul juga. Kamu tidak akan mati. Berpegang pada Allah. Itu yang dalam surah Al-Ikhlas Allah berfirman. Semua itu bergantung kepada Allah SWT. Semua itu. Pegang. Okey. Jadi saya nak masuk lecture. Hati yang tenteram. Kita tengok The House of Disco. Disco tu yang joget-joget lah. Joget-joget tu kan. The House of Disco. Terbakar. Habis terbakar. Dan kita tengok mayat. Mayat. Terbakar. Dan ini Ustaz cakap, balak ni berlaku di disko itu kerana pergaulan bebas di antara kaum Adam dan Hawa
dan tanpa ada apa-apa sekatan langsung. Kita tengok contoh kedua, gempa bumi. Ini dekat Aceh. Ini kat Pakistan. Habis. Diorang bina lagi. Bina. Lagi gempa bumi. Mati lagi. Bina lagi. Lagi gempa bumi. Mati lagi ramai. Ustaz ini berkata, gempa bumi adalah kerana banyak maksiat dan kerana kaum Hawa mendedah-dedahkan aurat. Saya tanya awak, pandangan awak. Betul tak betul apa ustaz ni cakap? Kita balik yang pertama. Yang pertama dulu. Yang ini. Disko. Dia cakap apa? Balak ni berlaku di disko ni kerana pergaulan bebas yang dekat rumah Adam dan Hawa tanpa sekatan apa langsung. Kenapa tak betul? Oh. Semua dah tuliskan . Kalau dia cakap semua dah dituliskan dan dituliskan kerana inilah. Pasal itu dituliskan macam mana? Pasal pergaulan bebas tu. Kan, pergaulan bebas. Pasal itu dituliskan terbakar. Boleh terima tak boleh terima? Ya, kadang-kadang kerana pergaulan bebas, ustaz ni betul. Ustaz ni betul. Masuk macam pandangan, ada opposition? Ada sini DAP? Tak ada. Jam semua. Nanti sebelum datang, undang kali makan butter tu, jangan jam. Nah, dia cakap lah ikut skrip. Saya tanya awak. Jadi, kalau kita mengambil pandangan, pandangan aje lah. Kita sini, apa tu, muzakarah. Kita bertukar ilmu lah. Bertukar ilmu. Tak ada yang salah, tak ada yang menang. Ustaz ni cakap ini berlaku kerana pergaulan bebas tak ada sekatan. Betul tak? Jadi dosa lah. Dosa ni yang buat ni berlaku. Saya tanya awak. Di antara dosa, dosa yang Allah tidak ampunkan, ini boleh diampunkan tak? Apa dosa tak boleh diampunkan? Saya tanya awak. Kalau dosa yang tak boleh diampunkan bukanlah di disko, betul tak? Dosa yang tidak diampunkan di mana? Kuil, di mana lagi? Church lagi di mana? Ini apa tu? Tok Pekong . Itu yang patut turun dekat situ, betul tak? Betul tak? Bukan dekat sini. Jadi, kalau kita ingat itu balak, tak boleh. Nah, ini diampunkan. Kalau jatuh, apa ini terbakar dekat yang you cakap tu, saya semak, tak boleh masukkan sini, nanti masuk YouTube, kita kena ban. Tak boleh kan? Cuma saya boleh cakap pada anda. Kalau terbakar tu semua kan, itu kita boleh faham lah. Pasal itu tidak diampunkan. Ini diampunkan. Ini kan. Dia cakap mendedah-dedah aurat. Boleh diampunkan? Boleh. Jadi, terjadinya balak dekat sini bukan satu yang untuk memusnahkan. Bukan. Kalau terjadi kat church, dekat kuil, dekat Tok Pekong, kita faham. Itu dosa yang tidak diampunkan seperti zaman-zaman dahulu. Allah sekali sapu semua kaum-kaum kafirun habis. Nabi dia saya hidup sama pengikutnya lain menghabiskan.
Itulah. Kalau terjadi pada itu semua kita, tapi ini boleh diampunkan. Saya tanya awak, ayat yang pertama turun dalam Al-Quran, apa dia? Apa makna ikra'? Jadi apa yang Allah suruh buat di sini? Belajar, belajar apa? Piano? Belajar apa? Belajar di sini, belajar apa? Kenapa terjadi gempa bumi? Bagaimana mengatasinya? Dan di sini kita belajar kenapa terjadi apa? Kebakaran. Belajar, ikrar, ikrar. So, ini dosa yang diampunkan. Itu pasal kita tengok ni. Tengok. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa persekutukan, mempersekutukan sesuatu dengan dia. Dan dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi sesiapa yang dikendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah sesat. Oh, itu berlaku kat kuil, kat church, dekat tok pekong, kita fahamlah. Kan? Ini ayat kenalah. Kan? Itu memang balak. Dah tak ada ampun bagi, tak ada maaf bagimu kan. Tapi ini ada. Dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah lalu minta ampun terhadap dosa-dosa. Siapa yang lagi dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji sedang mengetahui. Kan? Allah mengampunkan dosa selain daripada syirik. Jadi itu adalah ikrar, belajar. Apa sebab belajar? Jadi kita tak boleh hantam umat. Oh, kaum Hawa ni dedah-dedah orang. Kesian. Kan? Itu yang saya cakap. Kenapa berlaku di Aceh kan? Dedah-dedah orang mesti kat Eropah betul lah. Hari-hari dedah orang kan? Dengan skirt pendek jalan gelik-gelik-gelik-gelik kan? Senyum sana, senyum ni. I love, sana love, sana leave, sana leave. Apa lah? Kasar dia. Husband pun bingung banyak sangat love. Sana yang kena. Jadi di sini kita yang sudah ada ilmu dan mempelajari ini, jangan lekas kita membuat keputusan. Tahu tak? Ini perkara berlaku, ingat Allah ampunkan segala dosa melainkan syirik. Hotel yang roboh kat Serangoon apa nama hotel tu? Newell. Roboh. Baru tahu rupanya dia orang tambah-tambah lagi tu foundation tak boleh angk. Terus dia roboh. Tak boleh angk. Bukan kerana balak. Kata Allah ni tak ada kerja lain ni. Balak orang kan. Tak ada. Tapi dia mau kita apa? Ayat yang pertama. Belajar. Ikra. Faham lah saya cakap ni. Boleh tadi? Ada soalan apa-apa? Jadi segala gempa bumi itu semua-semua jangan kita susah hati. Itu kita mesti mempelajari. Tapi sini kita kalah lah. Orang barat cepat betul. Bila perkara macam ini ada, saintis dia dah turun dah. Kadang-kadang belum berlaku, diorang dah ada situ. Dah pasang wire-wire. Simos apa? Simosologi apa dah? Dia pasang wire. Tengok itu dah, dia ada mesin dia kaji. Dah ada kat situ, port dia. Belum berlaku dah, sudah ada. Diorang dah agak apa nak meletup volcano, diorang dah ada siang-siang dah. Orang dia cepat lah sana. Sebab dia punya ilmu. Jauh daripada kita, orang Asia. Tapi Alhamdulillah, satu hari kerana demografi semua menjadi apa? Islam. Jadi kita tak khawatir lah tu kan. Macam mana dia pandai. Akhirnya daripada nama dia apa tu, Hudson menjadi Hussein. Okey, tsunami. Gempa bumi ya. Tsunami yang banyak mati. Gempa bumi banyak juga mati. Ini bukan balak. Allah semenjanji pada Rasulullah, tidak aku akan sekali-sekalinya menyeksa mereka sedang kawadis atau mereka beristighfar.
Tidak Allah menghapuskan umat tu semua, umat kita. Tidak. Ini semua untuk apa? Untuk apa dia turunkan ni? Ikra, belajar, belajar, belajar. Kan? Belajar. Bacalah, belajar, baca mana belajarlah. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Dia mengajar manusia apa yang dengan kefahaman ini. Lain kali you nampak gempa bumi tsunami, you akan marah pada Allah. You akan memandang ni sebagai balak. Tapi you memandang ni sebagai apa? Apa dia? Pengajaran, perkara yang mesti kita belajar. Pasal apa? Allah sudah janjikan pada kita. Tidak aku jadikan langit dan bumi dan di antaranya melain tunduk kepada kamu sebagai khalifah aku. Kita tahu. Kan? Kalau you yakin, yakin kepada Allah SWT. Yakin. Ini yakin, betul-betul yakin kepada Allah. Kan? You boleh gunakan ayat ini. Misal kata orang tu ada penyakit dalam perut dia. Kita boleh gunakan ini ayat. Aku sebagai khalifah yang dilantik oleh Allah SWT. Dan Allah SWT janjikan semua yang di langit dan di bumi tunduk pada aku. Dengan itu aku perintah kau tunduk pada aku. Ambil benda tu di perut dia. Dan niatkan buang di laut. Pergi kau. InsyaAllah budak ni akan baik. Tapi mau yakin. Tak yakin tak bolehlah. Mesti mau yakin. Yakin dengan ayat Allah. Allah sudah lantik aku, manusia semua sebagai khalifah dia. Dan Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, ditundukkan langit dan bumi dan di antaranya kepadaku. Dengan itu aku mengambil engkau dari tempat ini. Keluarlah engkau dengan perintahku dan nyah engkau ke laut. InsyaAllah budak ni. Tapi mau yakin. Itu saja saya tahu. Lain tak tahu. Saya bukan Tok Bomo. Itu kerana ilmu saya. Yang saya tahu. Kan? Tapi kalau you yakin boleh buat. Pasal itu Allah sudah janjikan dalam Al-Quran. Allah bohong ke? Okey. Itu Allah mengajar kita. Faham ya? Jadi, kita kena belajar tsunami ni semua, gempa bumi dan lain-lain ni, ikrak belajar pula. Kerana apa? Kerana apa? Persiapan untuk kita naik ke atas. Kerana di atas sudah jumpa lebih dari 3,000 bumi macam kita. Dengan keadaan sama. Haiwan, ternakan, pokok, semua sama. Saintis sudah tahu tapi orang tidak heboh-hebohkan. Tapi kita dapat informasi inilah. Kan? Ini yang Kepler sudah jumpalah. 2011 lebih dari 1,000. 2,000 dekatlah. Sekarang dah 3,000 lebih. Bumi macam kita yang dipanggil exoplanet. Ada 20 kali besar, 10 kali besar, 4 kali besar, 1 kali besar. Ada yang sama macam kita. Besar-besar. Dan juga di atas banyak kekayaan. Di atas. Jadi kita tengok di sini. Kalau dunia ini, bumi yang 20 kali besar ni. Kan 20 kali besar ni. Bumi ni 2 kali besar daripada kita. Depa tsunami besar daripada kita ke tidak? Terpaksa Allah train ke train. Belajar, belajar, belajar. Lagi kita dah naik di atas, nak naik. Lagi tsunami akan kerap datang.
Tu pasal tsunami yang baru ni dengan tsunami yang Jepun dekat tau. Saintis pun heran macam mana boleh dekat. Baru berlaku kat sini kan, Aceh kan. Sekali baru kena arigato kena kan. Dia bangun tu, arigato Ohio, goodbye, sayonara. Dia pun tak jauh tau. Tak jauh, kau ikut sejarah tak begitu. Kerana Allah mahu lekas belajar, belajar. Sana pergi tsunami lagi besar, gempa bumi lagi besar, belajar kan. Dan bumi di atas sama macam kita kan, ini sign daddy, don't report, sama keadaan macam kita. Tapi kerana dia besar, tsunami dia lagi besar, belajar, ikra, ikra, ikra. Allah janji tidak akan menghapuskan umat Muhammad, betul tak? Tapi kita kena belajar. Ayat yang pertama turun apa? Iqra, dan cantiknya Allah punya susunan. Dia turunkan ayat Iqra kepada orang yang tak tahu. Oh, ini cantik dia. Jadi tak ada excuse tu. Allah, aku tak nak belajar sebab aku tak tahu baca. Tak ada excuse. You know? Rasulullah tak tahu baca pun kena belajar. Iqra. Aku tak tahu menulis, tak tahu macam. Iqra kena. Tiga kali Jibril peluk dia, dia rasa tertulis di dalam minda dia apa yang Jibril ajar dia. Iqra, belajar. Tak boleh lari. Kenapa kita kena belajar? Kenapa? Kenapa bukan gunung, bintang, bulan kita kena? Kita apa? Sandiwara? Ha? Khalifah. Saya dengar macam kepak. Khalifah. Kita khalifah dia. Kita kena belajar. Kita kena belajar. Tak boleh lari. Itu pasal saintis heran gempa bumi yang berlaku di dunia ini. Mengikut orang perkajian, lebih dari 7 Richter scale. Dalam daerah yang kena gempa bumi itu, bukan saja manusia, haiwan, pokok, semua wassalam. Tak ada satu boleh hidup. 7 Richter scale ke atas. Tapi saintis heran 9, 10 Richter scale, sedikit yang mati, bukan banyak. Kenapa? Kenapa tak ada banyak mati? Kenapa? Allah mahu mengajar Iqra, bukan bunuh. Itu pasal dia panggil gentle earthquake. Gentle mana lembut. Earthquake tu datang, apa khabar awak? Habis dia gentle. Jadi itu yang saya, itu gempa bumi itu sangat keras sehingga satu pun tak boleh hidup, tapi banyak orang hidup. Banyak orang hidup. Kenapa? Kerana Allah mau mengajar. Mau mengajar. Kita pun benci pada lipas, tapi lipas yang bunuh semua kuman-kuman yang berbahaya pada kita dalam rumah kita, yang kita suka. Kan? Jadi dia tidak zalim. Kalau awak ibu atau bapa, awak nak ajar anak awak dari perkecil kan? Cara makan, cara istinja, cara semayang. Awak peduli kan? Awak zalim ke tak zalim? Zalim. Tapi awak mengajar anak awak. Kadang-kali dengan kekerasan, kadang-kali kelembutan. Awak ibu bapa yang baik ke tidak? Begitu Allah. Dia nak mengajar bilion dah manusia. Dia mengajar menerusi universiti cara baik. Dia mengajar menerusi college-college, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Dan dia mengajar juga dari segi praktikal. Macam ni praktikal. Dia mengajar. Untuk kita pandai. Bila kita dapat menakluki lautan. Sekarang jarang ada Al-Karam. Dulu asyik Karam. Karam. Terus nama anak pun Karam. Bapak dia kan, bapak dia Padam, dia nama anak dia Karam lah. Jadi Allah tidak zalim. Dia nak mengajar Iqra, betul tak?
Ayat yang pertama, Iqra, belajar. Aku mengajar manusia, dia kata. Manusia, bukan lain. Manusia dia ajar. Aku mengajar manusia. Manusia. Belajar. 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 Okey. Jadi apa yang kita lihat berlaku, jangan fikir yang bukan-bukan lah. Mengambil itu sebagai perkara yang kita mesti belajar. Itu pasal sekarang sains jadi-jadi lah. Sekarang sains pergi subjek, jadi bio, sains, apa lagi, apa, sains, sains semua gasak. Sains kan. Very popular sekarang, sains. Nah. Di Singapore pun banyak sciences lah. Neuroscience, bioscience, lagi apa lagi, macam-macam science lah kan. Bukan signboard, bukan science. Science very important lah. Okay, jadi kita kena belajar pasal kita akan naik di atas ni sebagai khalifah dia, betul lah. Okey, kenapa dia kasih kita ilmu ni dari helikopter, bas, roket yang akan datang ni sudah ada perancangan ni. Ini kita punya kapal perang di angkasa, roket. Kenapa dia kasih kita ilmu ni sampai ke sini? Kenapa? Kenapa? Ah? Untuk hidup? Kita akan naik ke atas bumi yang lain. Tengok dia punya ilmu. Tengok. Ilmu dia. Dia kasih. Jadi, you boleh tengok ini. Tengok. Kenapa dia hantar? Allah benarkan kita hantar. Kita main satellite-satellite kepada semua ni. Planet-planet ni. Semua kita hantar kita main satellite ni. Sehingga di luar pun kita hantar. Di luar. Jauh dari planet ni kita hantar ni. New Star. Pergi. Reksa. Kenapa? Untuk apa? Belajar dan mengenal pasti bumi-bumi yang di atas itu. Kita pasal sudah tahu ada 3,000 lebih. Dan satu buminya banyak belian. Woi, belian. Mana? Woi, belian, belian. Tak cukup. Semua belian. Baru ni dia dapat plastik pula. Plastik. Dia jumpa plastik. Saya tak tahu apa maksud dia lah. Saya bukan sains. Tapi dia jumpa plastik di planet. Satu planet ada plastik. Bukan datang itu dapat beg plastik. Bukan. Apa tu dia punya chemical. Plastik dan chemical. Baru dapat. Dia ada map dia pun dia kasih. Sekarang 2015 ada gas station. Pump. Petrol station. Boleh jadi apa dulu ni. Shell ke mobil ke gitu tak tahu. 2015 pump petrol. Kita ada map wisata, map. You tengok ni perempuan Iranian ni, Muslim tau. Dia pergi wisata angkasa lepas, berapa dia bayar? Tak ada sini pula. Padahal saya dah masuk sini. 20 million dia bayar. 20 million. Saat sini ada tambahan. Hilang. 20 million. Dia bayar 20 million wisata. Orang Singapore baru-baru ini dengan family dia, 1 million. Orang Cina. Dia, isteri dia dan dua anak. Naik ni wisata. 1 million. Itu soal dia kata, tembus, naik. Ya, kita jangan khawatir ni. Tengok, bukan saja roket naik, kita boleh wisata naik ke atas. Tak ada lagi kata dua, memang tujuan kita ke atas. Bagaimana kita pergi sini, pergi Johor, pergi Selangor, pergi Burma, Myanmar. Begitu kita di atas tak lama lagi. Di atas. Kita akan naik. Tengok, sudah keluar ayat ni 1400 tahun tu. Tembuslah keluar dari kawasan langit ni. Tembuslah. Tapi dengan satu kekuasaan.
tenaga. Dan itu Allah bukakan pintu langit. Pintu langit. Langit tu bumbung, bumbung gitu. Suruh naik. Belajar naik. Dan ada harta di atas pembenderaan. Rezeki. Kaya di atas. Sehingga ingat tak saya lecture yang Imam Mahdi bukan sedekah zakat fitrah. Atas ada silver macam-macam lah ni. Emas. Dan ada diamond. Kan? Diamond tu apa? Belian. Dan baru ini jumpa dok plastik. Plastik. Ada plastik. Saya ingat Giant sekarang terkam nak bikin factory kat sana. Bag plastik perlu. Plastik. Kekayaan di atas. Dan kita suruh dinaik di atas supaya mempersiapkan kita untuk apa? Untuk apa? Jadi dia kasih kita semua kepandaian semua untuk naik di atas untuk kita perang siapa? Kenapa? Tadi you ada cakap dia kenapa? Kita khalifah Allah, tapi ya kita khalifah Allah tapi kita perang dia kenapa? Itu apa tu dipanggil? Itu apa dia? Yang kita tanggung tu apa tu? Amanah kita. Amanah kita untuk bersihkan nama Allah. Pasal si syaitan ini, iblis ni, dia meragui kebijaksanaan Allah. Dia kata, betulkah engkau nak lantik manusia ini jadi khalifah engkau? Mereka akan berperang di antara sendiri, ya? Menumpahkan darah. Tapi kita yang menyembah kau hari-hari, kenapa tidak kita? Ya, kan dia macam menyoal kepandaian Allah kan. Allah berfirman, aku tahu apa yang kau tidak tahu. Kan? Jadi, itu pasal Allah kasih kita amanah ini untuk bawa siapa balik menyembah Allah? Dia. Kelakarnya dia. Kita bawa dia balik. Itu amanah kita. Yang gunung tak nak, bumi tak nak, semua tak nak, kita tanggung. Kita yang itu pasal dia kasih kita ilmu untuk naik perang-perang syaitan di atas. Bawa mereka balik. Itu yang dia katakan, perangilah mereka. Supaya tak ada fitnah. Supaya agama itu untuk Allah. Perangilah mereka supaya tak ada fitnah. Ketaatan itu hanya untuk Allah. Ini amanah kita. Itu pasal kita kena naik. Dan berapa banyak mereka di atas berbanding dengan kita? 9 mereka kita, begitu banyak mereka. Kita kena bawa balik. Terus orang-orang yang beriman, berperang pada jalan Allah, dan orang yang kafir pula berperang pada jalan tagut. Oleh sebab itu, perangilah kamu akan pengikut-pengikut syaitan. Siapa itu tagut? Yang saya dah jawab. Dajjal. Karena apa? Dalam Al-Quran, Allah berfirman, setiap Nabi diingatkan supaya beri tahu umat mereka tentang Dajjal. Tentang tagut. Tapi dalam iman, Rasulullah berkata, setiap Nabi mengingatkan umat dia tentang Dajjal. Dajjal. Jadi di atas tagut, di bawah Dajjal. Di atas dia mengaut, di bawah dia Dajjal. Kan? Jadi sini tengok. Tidak aku jadikan jin dan manusia untuk menyembahku. Jin. Nah, saya cerita you. Azazil. Dia ni dibuat daripada api. Daripada api. Tapi kerana kuat ibadah dia. Ketaatan dia luar biasa. Sehingga Allah ciptakan 2 sayap untuk dia tu. Dan benarkan dia hidup dengan malaikat dan hidup sebagai malaikat. Dengan dan hidup sebagai malaikat. Tapi bukan malaikat, faham? Hidup sebagai malaikat.
dengan malaikat dan hidup sebagai malaikat. Misal-misal kata saya orang putih, tak nampak mata botek. Habis saya dibenarkan hidup dengan orang Melayu kan? Kan? Tapi saya tetap masalah, betul tak? Ha, dia begitu. Dia daripada api. Dia hidup dengan dan hidup bersama dan hidup sebagai malaikat. Tapi malaikat daripada apa? Nur. Nur. Dia daripada api. Sehingga dia jadi satu ketika ketua malaikat. Kerana dia punya kuat dia punya ibadah. Sehinggalah Allah firman semua malaikat termasuk dia. Sujudlah kepada Adam. Semua sujud melainkan Azazil tanah. Di situ yang Allah berkata, turunlah engkau, Iblis. Kan? Ya, semua itu sujud melainkan Iblis. Itu nama dia Azazil bertukar jadi Iblis. Ha, jangan kita keliru tu. Ha? Ha. Jadi, itu yang dia keluar bawa dia pegang semua. Benci pada Allah. Dia menakluki yang lepas tu. Sembilan dia satu kita. Dan menunggu datangnya Tarut. Orang tahu. Ini Tarut sangat bijak. Sangat apa berwibawa. Dan akan menjadi ketua mereka. Perang dengan malaikat semua. Orang tunggu. Itu orang sembah Tarut. Tunggu kedatangan. Dan kita kena bawa diorang balik menyembah Allah. Ini yang gunung pun tak nak. Oh, langit tak nak. Semua cakap, ha, tahu lah kan. Balak besar. Itu pak sanggup terima lah kan. Itulah, dia di atas. Jadi spy. Itu yang kena, aduh, buntut pun terbakar. Kan? Ah. Okay. Yes. Sebenarnya ada habis itu ke? Saya tengok cek. Saya ingat pun dah habis. Pasal apa? Kalau tidak, saya akan sambung yang lama tapi kita dah belajar lah. Jadi kita tahu. Memang di situ habis. Jadi kita kena naik tu. Kita belajar sih. Supaya kita naik. Naik dan kita membawa. Akhirnya kita menang tak? Kita dapat diorang bawa diorang balik tak? Dapat ke tidak? Dapat. Semua kembali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ kita akan mentadbir dia, bikin apa tu sistem politik, ekonomi, sosial dan sebagainya yang terbaik. Dan kita dapat bercampur gaul dengan mereka. Dan Allah ada beri kita ilmu yang kita boleh lihat dia. Apa ilmu tu dipanggil? Dah lupa dah. Bagus anak murid saya. Apa ilmu tu dipanggil? Bukan. Hybrid Embryo Project. Tu yang dia suntik baka serigala dalam janin manusia tu kan. Dah start 2009. Lagi satu, dia bersihkan kita punya baka. Apa tu projek dia kalau beri? Genome mapping. Kat Singapore ada kan? Genome Institute of Singapore, GIS. Diorang dah labur lebih dari 10 bilion, 2010. Ini kita dapat mentadbir dia. Akhir bawa mereka menyembah Allah. Dah menyembah Allah, kita dah mentadbir semua baik, semua baik. Universiti semua kita dah buat. Itu firman hadis Rasulullah. Dan Dajjal itulah adalah anak haram. Anak haram syaitan. Anak haram. Berarti kita manusia berhubungan dengan dia. Wanita syaitan dapat ni anak haram yang dipanggil Dajjal. Jadi apa yang dikatakan Dajjal dah lahir lama-lama dulu? Tak adalah, itu Dajjal blur. Kan, kasih komputer dia makan. Dia blur kan, gigi dia tajam macam besi. Blur. Berbanyak ilmu dah lalu. Dia hari muka dia belajar kat universiti kita sampai pandai. Memang dia ilmu istimewa lah. Boleh kasih tanah gersang subur. Ternakkan alih-alih semua apa tu mengandung. Dia boleh turunkan hujan, dia boleh
adakan syurga, neraka, oh, macam-macam. Memang hebat dia punya. Sehingga dia nak jadi khalifah. Tak cukup di situ dia nak jadi khalifah. Jadi dia nak turun dekat dunia ni. Di mana kita punya kita punya pemerintahan, pusat pemerintahan di mana? Mekah dan Madinah. Tapi sudah ada firman, hadis tentang ini. Sudah ada. Dajjal tak boleh masuk Madinah dengan Mekah. Kerana dia masuk, habis khalifah kita. Dia nak masuk, siapa kena turun? Tengok Nabi Isa turun untuk bunuh Dajjal sebelum dia masuk Madinah. Tapi you tengok di sini. You tengok, ah. Nabi Isa tu disengaja Allah angkat dia ke langit sebelum dia dibunuh, kan? Ah, bunuhlah, disalib ke dibunuh. Sebelum dia disalib dibunuh, dia angkat ke. Bukan cerita tu berhenti kat situ, rupanya ada. Kau tunggu nanti turun balik tau. Tengoklah. Dia punya plan jauh. Tunggu time. Betul. Tunggu time turun. Sama juga you tengok. Bila disuruh iblis sujud pada Adam, bumi sudah ada. Tentu tak boleh sujud kan? Kalau dia sujud, apa terjadi bumi? Bumi kosong kan? Kan kita dengan si iblis dah ada dalam syurga, tak kita kena halau pasal dia sujud. Sekarang dengan kita tengah goleng-goleng kat atas tilam, berbual-bual, ha ha ha, malaikat dua teh tarik, dia ambil kurang gula. Dalam syurga. Tapi bumi sudah ada. Tentu tak boleh sujudnya. Betul tak? Kerana kita kena turun. Mesti turunnya. Tak, dia plan sudah. Berapa jauh tu? Nabi Isa diangkat dan dia turun berapa jauh tu? Kan? Tapi sudah ada tu. Tunggu masa. Kan? Demi masa. Wal asr. Ha? Demi masa. Masa. Allah punya plan lah. Terus kita tengok, perhatikan. Dan saya kata kita tak ada dua kata. Satu kata saja. Naik. Sekarang naik. Tak ada. Tak boleh bikin apa. So, buang perang-perang ni semua waste of time. Buang masa. Belajar ilmu untuk naik. Untuk naik di atas. Kekayaan di atas. Kan? Sekarang negeri kecil berperang macam morak. Dekat sana, mana satu planet kau dah, itu dia ambil. Tak ada perang. Betul? Kau bangsa pun Melayu. Kau nak berapa planet? Satu cukup lah. Tanah empat. Tak ada nak perang. Kaya raya. Cukup dengan dia punya. Tak payah. Jadi, bila you tengok apa yang berlaku di dunia ni, InsyaAllah kalau you ikut kelas saya, apa yang baru, saya akan tambah lagi lah. Perhatikan, jangan khawatir. Seperti besok matahari akan keluar, jangan, relax. Ini sudah mesti ber relax. Macam you tengok orang tendang penalti, orang, alamak, kita relax. Lagi seminit sejarah. Betul tak? Gol dia sejarah, tak gol pun sejarah. Betul? Sejarah. Tapi kita tahu, ini dah dituliskan. Mesti berlaku. Macam kita dah ambil exam dulu kan, ambil periksa. Sekarang nak tunggu dia punya result. Betul tak? Itu, pergi lah sekolah. Pas tak pas, dah habis, dah ambil periksa lah kan. Ambil keputusan ya besok kan. Nekat dia datang ambil merah ke biru kan. Ha. Dengan mak, merah tu best mak. Ha. Ha. Dengan bapak sembunyi. Oh, ya. Jadi itu saya nak penghabisan ni, kita lecture tentang ini. Jangan hati tak tenteram. Apa yang berlaku, kita sudah berat. Dan kita tahu arah tujuan ummah. Apa yang berlaku di negeri Arab, di Afrika, di negara-negara barat, ini semua mengikut susunan dalam Lauh Mahfuz. Dan ini tak ada kata dua, melainkan kita akan naik ke atas. Tak ada can. Lama kelamaan kita akan. Dia akan datang mendadak. Boleh jadi dalam 4-5 tahun sudah nampak dah. Lebih cepat, lebih cerah. Sekarang.
cepat bila Allah nak ubahkan suatu situasi. Tapi kita dah ada ilmu, kita tidak khawatiri. Faham? Hati mau tenteram. Balik pada siapa? Pegang pada siapa? Jangan lepas. Inna salati. Jadi itulah saya punya penghabisan syarahan pada anda. Semua saya nak tanya. Nak baca nazam ke nak balik? Ha? Soalan? Ada soalan? Bagus, kalau ada soalan saya suka. Ada soalan apa-apa? Minggu depan saya akan ajar lebih terperinci tentang ini. Jangan lambat, jangan terlepas. Ha? Pasal saya akan masuk terperinci tentang makrifat. Daripada A, boleh jadi seperti saya cakap 70 plus 70 lah. Yang belajar seminar 30 lah. Ini 70. Nota akan diberilah insyaAllah. Cuma jangan boring lah. Tapi you dah ada asas. Jadi apa yang diajar boleh memahami lebih baik. Ada soalan apa-apa? Ada dah? Dah pegang beg? Tapi alhamdulillah kalau kita dah faham, insyaAllah. Cuma itulah berpaut pada Allah. Berpaut. Diam, banyak berpaut. InsyaAllah. Ada apa-apa soalan? Saya syukurlah awak banyak dah memahami ya. Jadi saya tak khawatir. Walaupun tak jumpa, insyaAllah saya tahu awak masih di atas jalan Allah. Okay. Ada apa-apa lagi? Tak ada, saya tutup majlis ni. Minggu depan kita jumpa. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capai kebenaran, sesudah itu datang kefahaman. Gembiraku tiada tertahan, kenalku akan